guys, back lagi dengan gue Hasta, and welcome to Passport Out The Starving Artist. Hari ini gue bakal menjadi seorang artisan atau seorang pelukis, dan gue bakal ngebuat karya yang sangat fantastik banget. Well, sebenarnya kagak, lu semua selalu ngehina gambar gue kalau gue main game seperti ini. Jadi ini game kayak 60 Second Portrait, gue pernah mainin itu game, tapi bedanya di situ lu cuma dikasih waktu 1 menit. Kalau ini kagak, oke, lu bisa ngebuat gambar sesuka hati lo. Dan di situ ada contohnya, kalau yang 60 Second Portrait itu dia ngasih gambar contoh terus kita tiru gitu. Kalau di sini enggak, lu berkreasi sesuka hati lo. Jadi langsung aja new career. Gue enggak tahu tentang game ini, tapi gue pengen ngecobain aja Aquan New Beginnings. Oke. Okay. Oh, kayaknya kita ada di Paris. Gue bisa ngeliat Menara Eiffel di belakang sini. Oh my god, buddy, kenapa muka lo warna hijau? Lo keracunan. Klik the easel to start painting. Okidoki. Jadi gue ngegambar aja langsung seperti ini. Sesuka hati gue. Oke, karena gue di Perancis. Jelas guys. Gue ngebuat Eiffel Tower. Lo lihat karakter gue. Karakter gue kanan-kiri kalau gue gerakin apa paintingnya ke kanan-kiri gitu. Ini langit dan tanahnya. Oke, kita ngebuat Menara Eiffel di sini. Gua nggak tahu gimana bentukan Menara Eiffel. Kayak begini, mungkin, probably, like this. Hell yeah! Gue coba ngeliatin yang ada di sini nih. Kalau kalian lihat nih di belakang gue. Oke, ini kan di Paris ya, di Perancis. Jadi nggak ada salahnya kalau gue ngebuat Menara Eiffel di sini. Benar? Gue bingung. Begini aja, pokoknya begini aja. Terlihat sangat keren banget gambar gue. Bener kan? Kalian akuin lah. Gue sangat jenius dalam hal-hal seperti ini. Oke, okay, like this. Terus ada kaki di belakangnya. Biar kelihatan sangat 3D banget. Terus kasih kotak-kotak begini jendelanya. Karena di Menara Eiffel itu lu bisa naik ke atasnya, setahu gua. Walaupun gua nggak pernah ke Perancis, tapi gua tahu lah sedikit. Oke. Okay. Ini bukan Menara Eiffel, anjay, yang gua buat. Ini kayaknya Monas. Jangan-jangan Menara Eiffel itu niruin Monas kali, guys. Oke. Okay. Terus? Gua bisa jual. Namanya Eiffelnas. Oke, okay, nice, thank you. Hai, Mr. Bagetman. Muka lo kayak potato, anjay, kayak kentang. Fresh like a morning baguette. Dia mau beli lo, $36. Yes. Thank you, Mr. Bagetman. Oke. Okay. Gue dapet, 36 euro. Sorry. Kalau di Prancis itu pakai euro. Gue pengen gambar baguette. Baguette itu roti Prancis ya, yang panjang gitu. Kalian tau lah, kalau kalian gak tau, kalian search Google aja roti Prancis seperti apa. Begini, mungkin. Gua gak tahu guys, gua lupa gambar backgroundnya lagi. Oke, gak masalah, kita buat baguette begini. Oh, masih enak banget nih. Kalian jangan mikir jorok dulu, oke ini roti anjay. Oke, terus kasih kuning-kuning gini, mungkin. Dia terlihat sangat enak, ada mayonesnya. Nice! Gua gak tahu apa yang gua gambar. Roti panjang. Ini lagi, ada anak metal anjay di sini. Oke. Terus gua pengen gambar apa lagi? Gua bingung. Apa nih? You made a painting, mate, but you didn't make art. Well, fuck ya. Yeah. Oke. Okay. Painting sama art emang berbeda, tapi gue memiliki jiwa seni di sini. Oke, okay, use the wheel on the yoke. Ya, gue tahu cara make painting ini. Oke, okay, so the next, gue mau buat gambar apa? Gue juga bingung. Oke, okay, kita buat backgroundnya dulu. Mungkin seperti ini. Gue mau buat, gue nggak tahu gue mau buat apa. Ntar warna biru ya, biru lebih cerah. Gue mau buat doggy mungkin. Gue mau put in some more effort, man. Well, lo kalau nggak suka sama gambar gua, lo mending pergi aja daripada lo kesini cuma ngekomplain gambar gua, ya. Ini pakai darah gua ngebuatnya. Gua harus ngebayar bill di sini.
Gue pengen buat doggy, guys. Gue pengen buat doggy di sini. Tapi gue nggak tahu gimana cara buat doggy yang sangat bagus. Mungkin seperti ini. Like this. Gue nggak tahu apa yang gue buat. Apa nih? Steve! Good! Lo cuma mau bilang good doang. Tapi nggak masalah. Gue mau dibeli 18 euro. Yeay! Okay, gue dapat duit di sini. Nice! Thank you, Steve. Lo benar-benar orang tua yang sangat baik. Lo pasti masuk surga nanti. Percaya sama gue. Buat hidungnya mungkin. Hidungnya bagaimana? Gue bingung, anjay. No! Ini jelek banget hidung seperti ini. Oh my god. Oh my god. Gua gak tahu apa yang gua buat. Buat matanya. Matanya mungkin seperti ini. Begini. Apa sih yang gua buat, anjay? Gua kagak tahu apa yang gua buat di sini. Gak masalah. Gua buat doggy, anjay, tapi kayak kucing. Okay, campuran. Kita buat kumis ya. Begini. Yeay, ini lucu loh. Cat dog. Oke, nice. Perfect, ini apa nih? Ini apa? Ini biaya gua. Gua butuh wine. Gua butuh ngebayar wine, baguettes, and rent. Gila, Prancis banget ya. Kalau Prancis ini makanan kayak makanan favorit. Anggur sama baguettes. Oke, mungkin gua bakal ngebuat wine di sini. Kita buat botol wine. Kayaknya ini orang datang cuma buat ngekomplain karya gua dah. Kesel banget gua. Nggak demen gua. Oke. Gua buat kayak gini. Kita ngebuat wine. Gua pengen ngebuat wine. Botol wine. Botol wine itu biasanya warna abu-abu. Nggak sih warna hijau bening gitu. Tapi gua bingung. Nggak masalah lah. Bodo amat lah. Gua di sini ngebuat gambar. Gua ngebuat video. Gua bukan seorang pelukis handal. Steve! Lo orang baik banget ngebeli mulu. 61 euro. Yes, please. Gua yakin di rumah dia ya, si Steve ya, di rumah dia. Isinya gambar painting gua semua ada. Dia pasti demen banget sama gambar gua. Tenang aja, gua bakal terkenal. Sebentar lagi gua bakal terkenal di sini. Kita kasih begini. Like this. Terus. Wine. Yeay, begini aja. Gua gak tahu apa yang gua gambar di sini keparat. Gua cuma pengen ngegambar sesuka hati gua aja kok di sini ya. Oke, wine, nice. Oke, the next, gua harus ngegambar apa? Gue kagak tahu, coy. Mungkin gua harus ngegambar muka orang begitu. Kita gambar seorang wanita dengan rambut panjang. Too minimalistic. George. Oke, gua ngebuat gambar itu bukan untuk lo. Jadi jangan komplain dulu. Gua nggak tahu apa yang gua buat sekarang. Dia pakai topi. Ini seorang wanita mungkin. Begini. Oke. Gua nggak tahu apa yang gua gambar, guys. Anjay, ini adak TK aja lebih bagus. Not crazy enough. Oh my god, orang-orang semua cuma komplain doang. Kenapa lo nggak cermin aja? Hah? Lo cermin ke diri lo sendiri. Lo udah gila, lo tau nggak? Lacks effort. Well, shut up, Steve. Oke, lu udah bolak-balik ke tempat gua 2 kali. Ntar yang ketiga kali lu datang cuma buat komplain doang. My god, ini keren banget nih karya nih. Ini bagus nih. Ini bagus punya nih. Ini seorang wanita. Wanita cerdas. Oke, kasih button gini. Ini kayak boneka salju lama-lama. Oke, gak masalah. I can do it. Oke, kasih mungkin warna putih. Begini. Benjamin mau bayar $21. Yes. Oh my god, lu penyelamat gua. Lu tahu enggak? Gua harus ngebayar bill di sini, lu tahu? Kasih warna biru mungkin begini. Like this. Oke. Mata-mata orang Prancis biasanya warna biru, guys. Oke, biru coklat enggak juga sih, itu tergantung gen. Kayak ada warna putihnya begini. Oh, bagus banget. Ini bagus banget ini. Ini bagus banget. Yeay! Terus kita kasih warna hijau backgroundnya mungkin seperti ini, like this, nice, oke. Tapi nggak ada kakinya, kasih warna merah mungkin. Ini celana dia, begini, pakai rok, nice. Nggak ada tangannya, bodo amat, buntung yang gue buat. Harusnya gue tuh apa nyiapin dulu gitu sebelum main game ini ya. Gue ngasih kayak, oh gue mau buat gambar ini, kagak gue, oke, sesuka hati gue aja gue main mah.
Gue buat mungkin backgroundnya dulu. Biasanya kalau ada backgroundnya gitu lebih mahal harga barang yang dijual. Why are you painting without passion? Gue ngegambar pakai passion, gue pakai effort, gue pakai tenaga, gue harus ngebayar bill gue punya anjing 10 di rumah yang harus dikasih makan. Daripada lu cuman ngekomplain doang di toko gue, mending lu pergi ke toko sebelah. Steve! Steve mau bayar 70! Yes! Oh my god, Steve. He's the man, okay? Dia orang yang paling mengerti sama karya gue, lo tau gak? Steve, I love you, Steve. Jangan pergi kemana-mana dulu. Jangan dipanggil Tuhan dulu. Gue butuh semua uang lo. Gue mau gambar hotdog di sini. Gue gak tahu hotdog apa yang gue buat. Oke, begini. Mungkin hotdog yang berbeda dari biasanya. Karena ada matanya. Begini, yeah. Okay. This is cool. Like this. Yeay, ini lucu. Okay. Oh, gua bisa muter-muter kanvas kayak gini, guys. Okay. Alright, kalau begini gua bisa gambar gunung begini. Mungkin enggak pakai salah. Warna coklat gini. Yes, Tudul. Shut up, Maggie. Lu kesini cuma buat ngata-ngatain lukisan gua mulu. Yeay, nice. Apa nih? So bland. Ya, kayak hidup lo, bland. Lo tau gak? Datar, rata aja hidup lo. George pengen ngebeli gambar gunung gua. Bisa dinaikin gak? George, bisa dinaikin gak? Naik. Gak mau, malah turun. Oke, gak masalah. Lo ambil lah itu. Gua mau gambar kayak emoji aja laku kagak sih? Gua pengen coba gambar emoji. Benjamin! Akhirnya ada yang mau beli hotdog gua. Oh my god, Benjamin. Itu lukisan bakal terkenal, Benjamin. Lu simpan baik-baik di garasi lo. Oke? Okay? Serius gua, lama-lama bakal orang ngebit itu sampai 1 juta dolar. Gambar smile begini. Yeah. Shut up, leave me alone. Oke. Okay? Smile. No. Sad. Lo gak tahu, biasa orang tersenyum tapi di dalam hatinya itu sedih. Lo tau gak? Kayak gue sekarang. You made a painting, mate, but you didn't make art. Shut up, okay, Maggie. You know what? Gue bakal ngebuat muka lo, Maggie. Begini, like this, okay? Maggie, semoga lo ngerti apa yang gue buat di sini. Ini untuk lo. Warna ungu, begini. Terus, like this. Maggie, gue gak tahu. Lu udah bolak-balik di toko gua sampai menjadi inspirasi buat gua, lu tau gak? Why are you painting without passion? Gua gak tau. Jangan-jangan diambil serius, okay? Gua gak sakit hati. Mereka gak ngerti penderitaan gua ngebuat gambar seperti ini, you know? Benjamin, gua suka banget sama lu, Benjamin. Okay, $6, ambil aja lah. Itu gua bisa ngebuat dalam waktu 10 detik kok. Begini. Ya, Maggie, lu tau. Gambar lo sangat buruk banget. Begini. Okay. Terus dikasih mungkin rambut sedikit begini. Gua gak tahu apa yang gua gambar. Okay. Like this. Here we go. Gua kasih namanya Maggie. Oh, Maggie. Lo lihat gambar lo. Gua pengen lihat si Maggie. Lo ngeliat gak? Yeah. You made a painting, man. You didn't make art. Yeah. Lo gak tahu itu siapa yang disodok. Itu muka lo. Muka lo yang datar. Lo tau gak? Si George pengen ngebeli si Maggie. 58 euro. Okay. Maggie, lo sekarang ikut si George. Si George sudah ngebeli lo 58 euro. Murah banget hidup lo. Lo tau gak? Maggie has sold for 58 euro. Okay, gua gak tahu apa yang pengen gua buat di sini. Gua beneran kagak ada ide banget. Kalau udah masuk kayak game gambar-gambar begini, gua beneran kagak ada ide banget, guys. Okay, serius, gua ngeblank banget. Gua pengen ngecoba ngebuat si Morty. Kalian tahu Morty? Morty yang ada di Rick and Morty. Kayaknya rambutnya seperti ini deh, warna rambutnya Morty. Bener kagak sih? Gua rada lupa, Morty, rambut lu seperti gimana. Like this. Kayaknya sih bener. Terus matanya keluar dikit gitu kan si Morty kalau gak salah. Bener, ini bener. Ini beneran Rick and Morty. Gua gak bohong. Terus hidungnya begini. Mulutnya begini.
Apa sih yang gua gambar? Anjay, apa sih gua kagak paham? Warna coklat begini. Oke, gua enggak tahu. Morty, muka lo kenapa? Muka lo habis ditabrak kereta apa jadi kayak gitu? So ya, yeah, I think that's it guys. Oke, gua bakal akhirin episode ini di sini. Seru banget. Mungkin the next gua bakal cari ide-ide sendiri sebelum gua masuk ke game ini, atau kalian kasih komen di bawah, oke? Tapi tolong kasih komennya yang benar, jangan lu suruh gua gambar naga ada di atas menara Eiffel lagi makan mie goreng kayak gitu. Gua enggak akan bisa. Oke, kasih gua sesuatu yang bisa lah, yang bisa gue gambar gitu. Oke, karena gue emang gak jago banget dalam ngegambar. Kalian bisa lihat sendiri hasil gue buruk semua. Oke, so yeah, I think that's it guys. I'm gonna end this episode here guys, oke? Leave like guys, kalau kalian suka dengan video ini. And jangan lupa untuk dikasih komen guys. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye!